Benar roboh. Aish, healing lu yuk. Ribu jiwa. Besarnya. Iya, iya, Allah. Besarnya. Besarnya. Lewat. Jom. Ni. Mau pergi besok. Besarnya. Besarnya. Ini jenis memang pendek. Dia makin besar makin pendek. So guys, kita sudah dapat ular tu. Ular tu bertapuk di dalam. Jadi, ular kita sudah dapat. Pasti kita akan lepaskan dia di habitat asalnya. So, jom gerak. Mana tu habitat asalnya mana? Nah, I don't know. Later I will tell you guys. Go, jump. Marah dia yuk. Ini haram nama dia puan. Nama je haram. Nama dia sipu babi. Babinya je haram. Kau hilangkan je lah babinya.
Bawa pondok tu. Hey. Yakuza. Yakuza. Jangan ya. Aku gang. Nah, gimana? Berang yang budak itu. Masuk pegang kepala dia, pegang kepala dia. Jaga kepala dia, silap-silap. Boleh jaga kepala dia. Buat ajar. Okay, jom. Kita pergi buang ular. So, sekarang kita pergi buang ular. Ular tu berjaya ditangkap oleh orang Sabah. Dan dibantu oleh orang Selangor. Orang Selangor. Itu Cikgu Paris. Lepas tu sudah dimasuk dalam guni oleh dari Perak. Itu dia. Satu Malaysia. Jom lepaskan. Dah. Okay. So, kita sudah selesai tangkap ular tuh dan juga kita sudah lepaskan di habitat asalnya. So, kalau ada kamu punya soalan, kamu boleh tanya saya di komen nih. Untuk pertanyaan apa jenis ular apa tadi kita tangkap, untuk di next video kita lah. Dan sebelum akhir video ini, jangan lupa kamu subscribe yang belum subscribe dan like, share, dan komen di kita punya channel Pahlawan Api. Terima kasih.